Dia pulang, tidak tahu kalau ternyata jembatan itu sudah putus gitu loh. Sehingga dia tuh melaju aja dari utara, dari silaturahmi ke keluarganya yang ada di ini luar kecamatan, luar desa itu. Kemudian perjalanan pulang, tiba-tiba karena dianggap normal saja, dianggap seperti tidak ada apa-apa, hanya hujan gitu aja. Akhirnya beliau melintas, tidak tahunya Allah maafir lahum. Ini kami dalam mengutamakan untuk apa namanya penyelamatan, kita mengutamakan keselamatan jiwa ya. Jadi warga-warga yang tinggal di bibir sungai ataupun bibir tanggul ini kami lakukan evakuasi. Namun apa daya ya, masih ada korban jiwa. Jadi kita ada 3 korban, yaitu satu di Pronojiwo, di Marlina ya, dan yang 2 di Kelopo Sawit ini, di desa Kelopo Sawit, yaitu Pak Bambang dan Bu Ngatemi, Bu Ngatini ya.